Oke, jadi di video kali ini kita akan ngasih kalian semua profit anjas. Cuma profitnya ini beda ya. Profitnya tuh 2 kali lipat. Jadi kalau kalian ngeluarin 1 DL, profitnya tuh 100% jadinya 2 DL. Itu loh. Nah, karena saya punyanya 2 DL. Jadi mau enggak mau saya harus ngeluarin 2 DL. Karena enggak punya DL aja yang sedikit DL saya gitu loh. Oke, saya bersama Abiman. Kita minum dulu. Oke. Oke, jadi sekarang saya jelasin secara singkat. Gimana sih profitnya tuh? Nah, profitnya ini kita beli L grid seed atau block. Kalau saya sih seed ya. Nah, terus kita simpen sampai harvest moon atau harvest festival gitu ya. Nah, itu tuh sekitar bulan September gitu loh. Masih jauh sih sebenarnya, tapi gimana ya? Desember nih kan L-grade-nya tuh murah semua. Semua farmable ini murah sebenarnya. Kalau kalian nggak mau beli L-grade, mau beli Chan juga boleh. Jadi ya intinya beli farmable gitu lah. Karena saya punya 2 DL, langsung aja kita beli 9.000 seed. Ya, karena kita belinya 45 per 1, jadi ya kita beli 9.000 seed L-grade. Oke. Jangan banyak basa-basi lagi, kita langsung aja beli L-grip. Oke, ini dia, kita sudah beli 9.000 seed lebih ya. Jadi setelah itu kita ngapain? Kita nunggu sampai event Harvest Moon. Kapan sih muncul eventnya itu ya? Itu tuh muncul pada bulan September, sekitaran September gitu. Tanggalnya nggak tentu ya. Oke, kenapa sih nggak cari hari lain gitu kan? Kenapa harus pada saat Harvest Moon gitu? Kenapa nggak event-event lainnya? Oke, saya jelasin. Karena pada saat Harvest Moon itu mahal, farmable-farmablenya tuh mahal. Chan, Pepper, Stank, kue semuanya mahal. Nah, yang bisa di farm tuh mahal semuanya. Maka dari itu kita jual pada saat Harvest Moon. Oke, ini sebagai perbandingan aja. Kalau sekarang kalian ngejual block, mungkin tuh harganya 170 per satu ya. Nah, kalau kalian jualnya pada saat Harvest Moon, blocknya itu 85 per satu. Jadi seednya juga akan mahal ya. Oke, semuanya mahal lah. Maka dari itu kita tunggu pada saat event Harvest Moon ya. Jadi profitnya 2 kali lipat gitu loh. Ya. Ya udah. Itu dulu. Oke, saya koreksi dikit nih. Tadi ada kesalahan di video. Jadi kalian jualnya tuh jangan tepat pada Harvest Moon, tapi hamin beberapa hari sebelum Harvest Moon. Ya, kalau tepat atau sesudah Harvest Moon itu bakal murah. Murahnya tuh murah sekali. Jadi jangan beli pada saat jangan jual pada saat Harvest Moon atau sesudah Harvest Moon. Tapi jualnya sebelum Harvest Moon. Tapi kapan gitu kan? Kan kita kan nggak tahu gitu kapan tanggal Harvest Moon itu.
ya pokoknya jual kalau harganya sudah 85 per satu bloknya. Ya, kalau udah 85 per satu udah jual. Langsung aja jual. Nggak usah basa-basi lagi gitu ya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Itu dia profitnya. Ya, tapi belum dapat hasil sih. Soalnya masih nunggu ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu loh. Itu profitnya. Ini juga profit yang saya pakai udah lama sebenarnya. Tapi baru sekarang saya kasih tahu. Cuma enggak apa-apa ya. Kita minum dulu lah. Oke. Itu dia. Kalau udah jadi videonya saya buatin kok. Bentar. Ke hasilnya bentar ya. Oke, itu dia. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Oke. Okay.